sabdaku al-muwaq ilu ba'da tasarufin ay tasarufin wakili dikawli kuntu anzalku innal bayinatin yukimaha alal asyik. Kita masih bicara tentang masalah wakalah, perwakilan. Jadi tidak sembarang kita mewakilkan sesuatu, tidak sembarang kita memberikan perwakilan. Wadah yang sabdaku tidak dapat dibenarkan. Al-muwakilu akan seorang muwakil, seorang yang menyerahkan perwakilan, tidak dibenarkan seorang muwakil ba'da tasarrufin setelah daya guna ay tasarrufin wakili, maksudnya setelah daya guna seorang wakil, artinya wakil habis melakukan transaksi umpama ya, pembelian, penjualan ya. Habis setelah itu ya, wakilnya ngomong ya. Itu gak bisa dibenerin ya. Setelah transaksi engkau nih pada perkataannya kuntu azaltuhu, kata wakilnya kuntu azaltu, aku sudah pecat ente, kenapa ente masih melakukan transaksi? Ini gak bisa dibenarkan perkataan seorang wakil. Illa bibayyinatin, illa bibayyinatin, kecuali dengan satu bukti. Apa buktinya? Kata wakil kepada wakil, apa buktinya bapak telah memecat saya? Tunjukkan suratnya apa? Buktinya apa? Ini nggak bisa ya main ya putus-putusin aja dengan kata-kata saya. Kecuali ada bukti yukimu yang si wakil mendirikan bukti itu ala azli, atas pemecatannya. Ini buktinya tanggal sekian ya, hari sekian, hari anu di anu. Jadi boleh jadi perkataan ini kenapa tidak dibenarkan, boleh jadi takut ada unsur ketidaksukaan mewakil kepada wakil, atau ada sesuatu hal yang lain. Jadi pemecatan itu ya, mesti jelas, mesti resmi. Kenapa? Karena wakil itu diangkat, ada sifatnya, jadi resmi diangkat oleh seorang wakil, maka dipecatnya pun mesti oleh wakil. Biasanya begitu, siapa yang mengangkat maka dialah yang mencat, siapa yang mengangkat dialah yang berhak untuk mencat, yang lain tidak bisa. Kalau asnawi wasuratu iza ankahu wakilu ala asla fa'in wafakahu ala asli lakin da'a annahu ba'da tasarufi fa'umaka da'wa zawji taqaddama raja'atu ala nukidu'i iddatu wa bidafsir ma'rufun indah wasuratu dan gambarannya. Kalau asnawiyu berkata oleh Imam Asnawi, usulatuhu dan gambarannya, gambaran tidak dibenarkan wakil pada perkataan yang tadi untuk ya azaltuhu sebelum daya gunanya.
Berkata oleh Imam Asnawi, tadi setelah ada yang mulai, berkata si Asnawi, wasulatu gambarannya idza ankara wakilu, apabila mengingkari oleh wakil, wakil mengingkari al-azla akan pemecatan. Oh, saya belum dipecat, kata si wakil. Fa'in wafaqahu, maka jika sesuai wakil kepada wakil, wafaqahu, wakil sesuai, ya benar memang belum dipecat. Al-azla atas pemecatan, lakini da'a, akan tapi dia mengakui, ya, annahu ba'da tasarrufi, akan tapi dia mengakui, ya, bahwasanya itu setelah daya guna, ya, pemecatannya itu, ya, dia mengakui bahwasanya pemecatannya itu terjadi setelah daya guna, setelah daya guna, artinya setelah dia melakukan sesuatu, melakukan transaksi umpama. Annahu idza annahu ba'da tasarrufi. Dia mengakui dia memang kalau setelahnya memang saya sudah dipecat, tapi kalau sebelumnya saya belum dipecat. Fa'ala kadakwa zawji, maka itu seperti dakwaan seorang suami. Takat kumaraja'ati, akan terdahulunya rujuk, artinya udah rujuk duluan. Alan kita iddati, ya, atas selesainya iddah. Udah rujuk duluan, iddah belum selesai udah merujuk. Nah, kalau udah rujuk kan namanya apa? Boleh enggak pakai nikah lagi, udah rujuk. Udah rujuk, ya, terdahulu rujuk atas selesainya iddah. Berarti enggak mesti nikah lagi. Nah, kalau ada orang cerai, ya, itu ditunggu sampai masa iddah. Iddahnya cerai, memang dibuat cerai, tunggu. Kalau sampai selesai iddah dia belum rujuk, nah, berarti nanti kawin lagi, nikah lagi, akad ulang lagi. Kalau dia keburu rujuk, ya berarti enggak pakai nikah lagi. Dan jangan sampai, kalau bisa kita berusaha semaksimal mungkin pernikahan, ya, jangan sampai gagal. Ya. Itu perlu dengan kesabaran, sabar itu soal. Kalau nggak sabar jadi membuat, sabar jadi membuat. Apapun kalau nggak sabar membuat, apapun kalau nggak sabar rusak. Koruptor kenapa bisa masuk penjara? Karena kagak sabar. Orang berbuat maksiat karena kagak sabar. Orang berbuat zina karena kagak sabar. Gagal pesantren, berhenti tengah jalan karena kagak sabar. Jadi orang sabar orang hebat. Mau jadi hebat, sabarlah kan. Sabarlah kan. Orang sabar tuh, walaupun dia nggak sholat malam, walaupun dia nggak puasa, penuh dengan keyakinan. Betapa hebatnya orang yang sabar. Wafi tafsir dan ma'rufun, padanya ada rincian yang sudah diketahui. Walau tasarrafa wakilun aw amilun ba'dan mizani jahilan bi aini mani muwakili batala wa dhamina in sallama aw fi zimmati.
Walau tasarruf wakil, jika mendaya gunakan oleh seorang wakil, mendaya gunakan seperti apa? Menjual, membeli, menyembahkan, ya, mewakafkan dan sebagainya. Au amilon atau pekerja, mendaya gunakannya. Ba'da ma'izani, setelah terpecatnya. Jaminan, hal kalian tidak tahu. Fi aini mali muwakili, pada zatnya, pada intinya, pada harta muwakil muwakilnya, enggak tahu dia. Kalau ini batal ya batal. Daya guna dia batal lagi. Wadomina'a, kalau dijual ya ganti. Dan dia menanggung akan dia. Insallama, jika dia setelah ya serah terima akan hartanya itu. Au bizimati, atau dalam tanggungannya. Ya. In aqwala lahu, yang telah terjadi kepadanya, telah terjadi akadnya itu kepadanya. Ya, untuk orang yang disebutkan tadi, wakil atau